Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Kelly 81 sini. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan share mod kita lagi ke kalian semua, yaitu mod pemeriksaan polisi. Di mod ini kita bisa menyuruh orang-orang berhenti lalu kita cek di bagasi mereka. Untuk link download sudah gue siapin di deskripsi di video ini. Untuk aplikasi yang harus kalian siapin ada satu, yaitu Starcipher. Kalian bisa download di Playstore secara gratis atau di link deskripsi di video ini. Untuk ukuran dari mod ini cuma 4KB teman-teman. Untuk tutorial cara pasangnya kalian bisa lihat di video berikut ini. Tapi sebelum tutorial cara pasangnya, buat kalian yang baru mampir di channel ini, langkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe dan juga aktifin tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi jika aku upload video-video terbaru lainnya. Oke, dan kalian juga nggak biar kalian nggak ketinggalan mod-mod kita terbaru lainnya. Oke. Oke teman-teman, dari sini kalian download dulu mod polis ini teman-teman. Lalu kalian nextrack aja di sini teman-teman. Karena setelah kalian bakal mendapatkan dua file teman-teman, English dan Portugis ya. Ya begitulah pokoknya teman-teman. Dan yang terserah kalian, ini filenya sama ya teman-teman. Nah ini gue bakal lihat. Nah sama teman-teman, kalian baca-baca aja teman-teman. Gue sudah baca-baca teman-teman. Gue sebenarnya baru nemuin mod ini juga bingung ini kenapa ada dua. Lalu kalian terserah kalian mau mana teman-teman. Gue bakal yang English aja teman-teman atau Inggris. Nah ini gue bakal salin ke memori perangkat ke atau internal ke Android data com Rockstar Game GTA SA teman-teman. Nah tambah di sini teman-teman. Nah dari sini gue sudah masang ya teman-teman. Nah jadi bakal ada notifikasi seperti ini teman-teman. Gua bakal ganti. Lalu kalian langsung aja buka game kita kalian teman-teman. Dan oke teman-teman, dari sini gua sudah masuk ke game ceritanya teman-teman. Lalu kalian cerita aja teman-teman. Nah ini PRV versi 1 versi 1 teman-teman, bukan V ya. Nah ini skin, skinnya cuma ini doang ya teman-teman, nggak ada yang lain teman-teman. Cop car, nah ini sepeda, lalu start teman-teman. Ini juga dia lokasinya teman-teman, bukan cuma bisa di jalan-jalan raya biasa, itu nggak bisa teman-teman. Nah ini ntar gue bakal ke lokasinya teman-teman. Nah ini kita majukan sedikit. Nah lalu kalian klik aja yang ini teman-teman. Nah yang ini kita stop. Nah kesini dia bakal kesini, lalu kita bakal cek gini teman-teman. Nah begini. Oke, nggak ada apa-apa. Oke pak, anda sekarang sudah pergi. Pak kesini pak. Nah begitu teman-teman. Nah ini kadang-kadang ngebug teman-teman. Nah ini nggak waras teman-teman. Nah ini kita bakal mobilnya kita bakal cek sendiri teman-teman. Nah kita nah begini. Jika muter-muter begitu, kita langsung aja cek begini aja teman-teman. Nah kita bakal cek begini teman-teman. Nah belum dicek sudah kabur ya kan? Takut coy, apakah dia nanti narkoba ya kan? Nah kita bakal cek taksi nih teman-teman. Oke, berhenti dulu pak. Nah jangan seperti orang tadi coy, kok kosong semua ya kan, gak ada bareng-barengnya gitu, bukan taksi coy. Nah ini nah ayo pak. Nah mobil ini gua bakal cek dan gak ada apa-apa teman-teman. Nah itu ada motor itu. Anda pak. Nah oke. Ayo pak. Kalau motor bisa pakai teman-teman. Gua nggak tahu nih coy. Gua juga gak lupa coy. Apaan ya kan yang dicek kocak. Nah kalau polisi itu nggak bisa teman-teman.
ini nama mobil merah sini. Anda ke sini. Yang bapak berwarna baju yang berwarna hitam. Nah, kita buka. Oke, teman-teman, enggak ada apa-apanya, teman-teman. Nah, mobil ini belum kita cek, teman-teman, mobil yang ini, teman-teman. Jangan nabrak gua dong, Pak. Gua ini kan polisi, coy. Nah, oke. Kita bakal cek. Dan enggak ada apa-apanya, coy, ya kan? Juga coy, bom merokok ya di dalam mobil. Nah oke, kita ngapain lagi? Nah kalau polisi itu nggak bisa, teman-teman. Nah ini dua polisinya, teman-teman. Nah ini gua bakal naik ke motor gua, teman-teman. Dan jika kalian ke lokasi lain itu nggak bisa, teman-teman. Nah ini polisinya bakal ngikutin gua apa kagak, ya kan? Yuk kesini, Pak. Nah itu polisinya bakal kemana, coy? Nah begitu doang, ya kan? Malah mission polisi, ya kan? Nah oke, gua enggak mission nih, coy. Oke teman-teman, nah bentar, gua cari tempat dulu, teman-teman. Dan oke teman-teman, untuk mod kit aku kali ini kalian cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Jika kalian ingin nge-request mod apa, kalian komen aja di kolom komentar, teman-teman. Gue bakal buatin videonya, teman-teman. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like di video ini, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dan juga aktifin tombol loncengnya, teman-teman, agar kalian selalu dapat notifikasi jika gua upload video-video terbaru lainnya. Dan jika kalian ingin tanya apa, request apa, kalian komen aja, teman-teman, di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video mod-mod kita berikutnya. Bye.